Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, soal latihan pedagogik dengan materi yang ketiga sekarang, yaitu pengembangan kurikulum. Saya juga sedikit ingin klarifikasi kepada teman kita yang bertanya, P3K itu ada soal pedagogiknya ya, bukannya soal teknis. Jadi istilah teknis itu dalam dunia pendidikan merujuk kepada bagaimana teknis atau bagaimana cara kita mengajar di kelas, bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran, menilai dan mengevaluasi pembelajaran dan lain-lain. Nah, semua poin tersebut dirangkum dalam ilmu pedagogik. Dengan kata lain, soal pedagogik itu termasuk juga soal teknis. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini bisa diterima ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke soal yang pertama. Dari hasil observasi di suatu kelas, seorang guru menemukan bahwa sebagian peserta didik menyukai mendengarkan materi pelajaran, sementara peserta didik yang lain lebih suka melihat sesuatu yang diperagakan guru. Maka dalam mengembangkan komponen RPP media atau alat bantu pelajaran, guru tersebut seharusnya memiliki media yang bersifat A. audio, B. visual, C. audiovisual, D. kinestetik. Di dalam soal ini ada sebagian siswa yang senang dengan audio. Audio itu maksudnya yang suara-suara tanpa ada tampilan. Kemudian ada sebagian lagi siswa yang senang dengan visual. Visual ini maksudnya adalah media atau alat pembelajaran yang sifatnya bisa dilihat atau bisa diperagakan. Nah, sekarang sebagai seorang guru yang bijak, maka guru tersebut harus menggabungkan antara kedua metode ini, yaitu audio dan visual. Maka jawaban yang tepat adalah audio visual. Kita lanjut ke nomor 2. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, guru harus menggunakan kata kerja operasional. Manakah dari indikator berikut ini yang kurang tepat? Yang A, kata menunjukkan, B, mengidentifikasi, C, menyusun, D, mengetahui. Kata kerja operasional itu maksudnya kata kerja yang bisa diukur atau bisa dinilai. Misalnya, kalau kita bikin sebuah pertanyaan dari kata tersebut, maka pertanyaan itu bisa diterima. Contohnya seperti ini. Sekarang yang poin A, ada kata menunjukkan. Apakah dia termasuk kata kerja operasional atau tidak? Mari kita bikin contoh. Kalau kita bikin soal seperti ini. Tunjukkan mana di antara dua gambar ini adalah gambar ayam. Kira-kira siswa yang kita tanya dengan soal ini, apakah dia mengerti atau tidak? Tentunya dia mengerti karena soal ini adalah soal yang komplit dan bisa dimengerti atau rasional. Nah, sekarang yang terakhir adalah dari kata mengetahui. Kita bikin soal dari kata mengetahui. Ketahuilah tiga jenis burung. Kira-kira siswa kita paham tak dengan pertanyaan ini? Jadi bingung mereka. Jadi kata mengetahui bukan kata kerja operasional. Nomor 3. Dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta didik melakukan percobaan terhadap materi, mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Tahapan tersebut di atas dalam pendekatan saintifik termasuk kegiatan A. mengumpulkan informasi, B. mengamati, C. mengkomunikasikan, D. mengasosiasi. Kita lihat pembahasannya. Dalam scientific approach itu dikenal dengan ada pembelajaran istilahnya 5M, di mana yang pertama adalah mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, atau bisa juga disebut dengan mencoba. Nah, di sini di dalam soal nomor 3 ini ada peserta melakukan percobaan, ada mengembangkan pengetahuan. Ini udah jelas ya. Berarti langkah tersebut merupakan siswa sedang mengumpulkan informasi. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 4. Apabila seorang guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah, tetapi memberikan instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi, merupakan pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya nalar peserta didik, yaitu A. penalaran deduktif,
B. Penalaran induktif. C. Penalaran relevansi. D. Penalaran komprehensif. Ini jelas jawabannya ya. Yang B, penalaran induktif. Di dalam aktivitas pembelajaran induktif, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama itu, guru tidak banyak menerapkan metode ceramah. Sama dengan soalnya kan? Kemudian instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh. Ya, inilah ciri-cirinya. Makanya jawabannya adalah B, penalaran induktif. Soal nomor 5. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau dunia industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. B. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. C. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. D. Menyeluruh dan berkesinambungan. Prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama ada prinsip relevansi. Yang kedua prinsip fleksibilitas. Yang ketiga prinsip kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. A. Setelah menentukan SKKD dan indikator, dan seterusnya. B. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian C. Setelah mengidentifikasi materi ajar. Yang kedua, setelah menentukan metode pembelajaran. Kerangka RPP itu secara umum seperti ini ya teman-teman. Bagi kita yang sudah mengajar, ini sudah sangat familiar bagi kita. Yang pertama itu ada identitas sekolah. Yang kedua ada kompetensi inti atau KI. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD. Yang seterusnya adalah indikator dan tujuan. Nah, berarti tujuan pembelajaran itu dirumuskan setelah KI dan KD serta indikator. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yang A. Nomor 7. Bu Dita ingin melakukan penilaian keterampilan pada pembelajaran model Project Based Learning atau PBL dengan menyusun laporan studi pustaka tentang materi kompetensi dasar explanation. Selanjutnya, siswa diminta menyajikan karya mereka di depan kelas dalam bentuk PowerPoint. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran adalah A. Ketersediaan sumber belajar. B. Merumuskan tujuan yang akan dicapai. C. Memilih dan menetapkan isi dan muatan atau bahan ajar. D. Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Oke, sintaks PBL itu ada 6. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Karena Ibu Dita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, di mana Project Based Learning itu adalah harus ada jadwal tertentu. Artinya, proyek itu tidak bisa selesai hari itu saja. Akan tetapi, perlu dialokasikan waktu dan batas waktunya kapan. Jadi, yang harus diperhatikan oleh Bu Dita adalah merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Itu intinya ya, kalau PBL. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Pada penilaian pengetahuan, Pak Herman ingin mengajukan pertanyaan High Order Thinking Skill atau HOTS. Salah satu pertanyaan yang bisa diajukan oleh Pak Herman adalah A. Apa yang bisa kamu simpulkan dari teks tersebut? B. Apa yang terjadi pada korban itu? C. Di mana peristiwa itu terjadi? D. Apa jenis teks ini? Kemampuan HOTS membutuhkan jawaban di balik sebuah teks. Jadi tidak langsung tertadap pada teks tersebut ya. Jawabannya biasanya tersirat pada sebuah teks. Jadi membutuhkan kemampuan untuk menalar. Biasanya pertanyaan yang membutuhkan penalaran adalah model A ini ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari teks tersebut? Nomor 9.
Pak Hadi ingin mengajar dengan kompetensi dasar teks deskriptif, yaitu biographical recount. Dia ingin menunjukkan beberapa gambar tokoh terkenal di awal kegiatan inti pembelajaran melalui LCD. Salah satu hal yang perlu diperhatikan Pak Hadi dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yaitu A. Merumuskan tujuan pembelajaran, B. Memilih bahan ajar, C. Mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat, D. Merencanakan kebutuhan waktu. Ya, ini lagi jelas jawabannya ya. Kalau dia ingin menampilkan foto atau gambar tokoh-tokoh terkenal, kan membutuhkan LCD. Jadi sebelum kita mulai ngajar, kita harus cek dulu apakah LCD-nya ada atau perlengkapan yang lain ada atau tidak. Jadi jawabannya adalah C, mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat. Yang terakhir, pada pembelajaran atau kelas kolaboratif, guru berbagi tugas dan kewenangan dengan peserta didik, khususnya untuk hal-hal tertentu. Cara ini memungkinkan peserta didik menimba pengalaman mereka sendiri, berbagi strategi dan informasi, menghormati antar sesama dan mendorong tumbuhnya ide-ide cerdas, serta terlibat dalam pemikiran kreatif dan kritis. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pembelajaran ketika guru memberikan tugas pada siswa dalam bentuk A. Secara berkelompok, siswa menemukan jawaban atas pertanyaan tersaji. B. Secara berkelompok, siswa membagi tugas untuk menemukan jawaban dengan kategori tertentu. C. Secara berkelompok, siswa menulis karangan yang berhubungan dengan kompetensi dasar. D. Secara berkelompok, siswa menentukan informasi tersirat dalam teks tersaji. Nah, sekarang, kata kunci untuk nomor 10 ini yaitu kata yang dicetak merah dan kata yang dicetak biru. Kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Silahkan pilih A, B, C, atau D dan tulis di kolom komentar. Dan untuk materi selanjutnya, insya Allah kita bahas masalah media dan rancangan pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.